sudah dipecat sama Mas Dewa. Jadi ini tempat tinggal kita yang baru, Mas. Iya, sayang. Semoga kamu nyaman dan betah ya di sini. Selagi ada Mas Dewa, mah, aku selalu betah. Kalau sampai Dewa tahu kita pernah punya hubungan di masa lalu, kamu juga akan dipecat. Aku udah gak peduli karena sekarang aku udah muak sama semua kebohongan kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk para penonton setiaku tercinta dimanapun kalian berada. Mimin doakan semoga kalian semua selalu diberikan kebahagiaan. Amin. Seperti biasa, di sini Mimin akan menceritakan dan memprediksikan sinopsis buku harian seorang istri yang tentunya ceritanya semakin seru dan menarik untuk kita saksikan bersama, guys. Dan untuk kalian yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa bantu dukung channel ini dengan cara tekan tombol subscribe dan lonceng notifikasinya ya guys, agar kalian menjadi orang pertama yang mengetahui info terupdate di channel ini guys. Di adegan pertama kita pun disuguhkan dengan momen di mana Lula memberitahukan kepada para buana bahwasanya Alia sudah dipecat dari perusahaan Buanacom oleh Dewa Buana guys. Yang hal itu tentunya membuat si para buana pun sangat terkejut mendengar apa yang disampaikan oleh Lula guys. Akankah kali ini para buana akan kembali mencegah Dewa Buana untuk memecat Alia guys? Dan di adegan selanjutnya, kita pun disuguhkan dengan adegan yang tak kalah menarik tentunya. Di mana si wanita ular Alia mencegah Pasha untuk mengatakan kepada Dewa Buana rahasia yang selama ini ditutupinya guys. Dan si wanita ular Alia pun mengatakan kepada Pasha bahwasanya Pasha akan kehilangan pekerjaannya apabila Pasha berkata jujur. Namun Pasha sudah tidak memperdulikan hal itu guys. Pasha sudah muak dengan kebohongan-kebohongan si wanita ular Alia. Dan di adegan selanjutnya terlihat momen bahagia dari pasangan suami istri ini guys, di mana Dewa dan Nana sangat terlihat romantis guys. Dewa pun menggendong Nana memasuki rumah baru mereka guys. Terlihat aura bahagia terpancar di antara keduanya guys. Sungguh episode yang sangat menarik untuk kita saksikan ya guys. Oleh karena itu jangan lupa saksikan buku Harian Seorang Istri setiap hari pukul 18.10 waktu Indonesia Barat. Sekian yang dapat Mimin sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.